Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhempar luas samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bayu S lagi, guys. Untuk vlog kali ini, guys, Bayu S mau memperlihatkan ini bagaimana cara tanam buah naga mulai awal, guys. Jadi awal penanaman itu cukup mudah sekali dengan cara seperti ini, sudah jadi untuk ditanami buah naga, guys. Jadi ini mari kita lihat. Nah, ini pohonnya pakai pohon randu, guys, karena pohon randunya kecil jadi dikasih dua. Nah, ini juga ini pohon randu awalnya ini, guys, ya. Pohon randunya itu biar hidup dulu, lalu nanti setelah hidup bisa kita tanami buah naga di bawahnya, guys. Jadi kondisinya seperti ini. Ini, nah, cara perawatannya pun juga cukup mudah sekali, guys, kalau buah naga, guys. Kita tidak usah repot-repot untuk setiap hari ke sawah, karena kita nunggu tunas buah naga yang kita tanam itu biar tumbuh dulu. Jadi ini kondisinya seperti ini. Nah, ini lahannya ini hanya 1, 2, 3, 4, 5 larik, guys. Nah, jadi 5 larik. Nah, ini pakai pohon randu. Jadi seperti ini. Nah, ini yuk kita lihat, kita jalan satu per satu, guys, ya. Satu larik per larik biar teman-teman tahu. Nah, ini kita jalan yang ada sungainya, guys, atau irigasi. Kalau parit, kalau biasanya di sawah itu namanya parit. Nah, sawahnya cukup anu, guys, ini, guys, cukup bersih sekali dan sangat enak untuk dipandang, guys, ya. Nah, kondisinya seperti ini, yuk. Nah, jalan untuk ukurannya sendiri, guys, ini ukurannya 3 meter lawan 2 meter, guys. Nah, jadi 3 meter lawan 2 meter ke antara buah naga dan buah naga ini 2 meter dan untuk jalan ini 3 meter. Nah, untuk di depan ini pohon jambu, guys. Nah, kita sudah sampai sini. Kita kembali lagi ke harian yang tengah, guys. Nah, yuk kita ke tengah, kita lihat seperti apa ini. Nah, cukup mantap sekali, guys, ya, kondisinya. Ayo teman-teman biar bisa tahu, bisa melihat ini seperti ini. Jadi ini kondisinya seperti ini dan perkembangannya sangat bagus sekali. Nah, ini sudah ada yang nyampe atas karena ini sudah umur 3 bulan. Jadi ada yang nyampe atas, ada yang belum, guys. Nah, ini ya, semoga bisa menjadi sebuah referensi teman-teman ketika mau nanam buah naga. Jadi cukup mudah sekali dengan cara seperti ini sudah jadi. Nah, ini, guys. Yuk. Nah, ini ada sungainya, guys, ini, guys. Sungai untuk tempat irigasi biasanya. Yuk, kita ke sana. Kita jalan lagi. Nah, ini situasinya sore hari, guys. Ini sore hari dan lahan ini milik tetangga Bayu S, karena kemarin nanamnya juga Bayu S tahu. Nah, jadi seperti ini. Yuk. Cuma kemarin Bayu S belum sempat ke sini, guys. Sebenarnya suruh ke lahan ini tapi belum sempat ke sini. Ayo. Kita lihat. Nah, ini kondisinya, guys. Kondisinya seperti ini. Ayo kita jalan lagi ke siang samping, guys, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 larik, guys. 5 larik dengan jumlah nanti kita hitung, guys, ya, nyampe sana. Yuk. Nah, ini kondisinya seperti ini. 5 larik. Nah, ayo kita lihat. Ini tadi satu persatu, lajur per lajur, seperti apa kondisi kanan kiri, kanan kirinya. Jadi kondisinya seperti ini.
agar teman-teman tahu. Jalan lagi. Dan ini guys ya, untuk pohon randunya itu daunnya jangan terburu-buru dipotong guys, karena kalau nanti pohon randu tiangnya itu daunnya dipotong, nanti pertumbuhannya itu, pertumbuhan pohon randunya akan lama besarnya. Nah, ini kanan kiri, kanan kiri. Yuk. Nah, kondisinya seperti ini. Ya. Jadi sangat rapi sekali ini guys. Nanti kalau sudah besar juga sangat bagus pastinya. Yuk. Yuk kita hitung mulai sini guys ya. Mulai sini. Jadi tadi kanan kiri itu ada 1 2 3 4 5. Jadi kita hitung mulai sini. 1 2 Nah, ini 3 4 5 6 7 yuk 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ya 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 guys. Jadi 50 kali 5 total untuk penanamannya di sini adalah 250. Jadi 50 kali 5 jumlahnya adalah 250. Oke, mungkin itu saja guys yang bisa Bayu S sampaikan. Ada kurang lebihnya Bayu S minta maaf. Tolong bantu subscribe, like dan komen. Oke, sekian dari Bayu S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.